لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du qala musanni rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin wa yajibu aidan 'ala man marra nahyuhu 'anil muharramati dan wajib pula atas orang yang telah lalu iya nahyuhu oleh melarangnya wajib oleh melarangnya anil muharramati daripada segala yang diharamkan. Jadi bukan hanya wajib salat aja tapi juga wajib ya melarang dari segala yang diharamkan. Ini haram. Ya. Bilang itu. Jadi anak kecil bilangin seperti itu yang wajib siapa orang tuanya. Ini haram enggak boleh nak. Ini haram enggak boleh nak. Gitu ya. Anak yang umurnya 7 tahun atau sudah tamyiz. Wa ta'limuhul wajibati wa nahwaha min sa'ir syar'i zairati walau sunatan kasiwakin. Dan wa ta'limuhu wajib mengajarkannya al-wajibati akan segala yang wajib. Ajarin ini wajib ajarin wa nahwa dan seumpamanya ya min sa'ir syara'i yang zahirat daripada sekalian syariat-syariat yang zahir seperti puasa, salat, puasa, zakat, haji ya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun dan syarat-syaratnya wajib pelajari. Wa amruhu bizalika dan ya wajib pula memerintahkan dengan demikian. Ya, wajib memerintahkan ya dengan demikian ya atau mereka nahihu sana ya. Wajib memerintahkan dengan demikian, wajib juga memerintahkan. Ya, suruh perintahin bersiwak, ya. Perintahin. Wala yantahi dan tidak selesai ujubu man marra oleh kewajiban apa yang telah lalu ya ala man marra atas orang yang telah berlalu illa bibulughi rasyidan kecuali dengan sebab baliknya tuh anak dalam keadaan cerdas ya. Jadi terus perintahin tuh anaknya dari mulai 7 tahun sampai dengan umur balik wajib. Kalau dia enggak perintahkan dosa. Ya. Jangan dipukul kecuali sampai umurnya 10 tahun. Terus sabar aja. Namanya juga anak kecil. Kalau anak kecil tuh ya penuh maaf. Ya. Kalau udah besar baru enggak. Lihat anak kecil enggak pakai celana. Anak kecil enggak pakai celana, tititnya kelihatan. Ya, anak kecil seperti anak saya itu yang kecil si Auza'i. Kecil tititnya celana mundar-mandir aja kucuk. Pantas enggak kira-kira? Hah? Mukhlis pantas enggak Mukhlis? Pantas enggak? Anak saya kan sunat tuh. Kecil umur 2 tahun. Itu mudah mandir aja.
dia pakai celana dia, tititnya kelihatan. Atau lagi tiduran, mengkang gitu, tititnya kelihatan, pantas enggak? Saya tanya, pantas enggak? Pantas. Dilihatnya malu enggak? Enggak, kenapa? Anak kecil, coba kalau muklis begitu, pantas enggak? Enggak pantas. Kenapa? Udah gede. Jadi apa artinya kita jangan seperti anak kecil. Dan seperti anak kecil. Ya. Jadi berbuat seperti orang dewasa. Kita orang dewasa berbuat dewasa. Orang besar berbuat besar gitu ya. Jangan seperti anak kecil. Dia enggak pantas. Kita enggak pantas. Jadi sesuaikan dengan muru'ah kita, kehormatan, kepantasan kita tuh apa? Gunakan. Santri nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, pantas nggak? Hah? Nggak pantas. Kalau orang biasa ya pantas-pantasnya, kalau santri nggak pantas, jangan. Ya. Fa ujratu ta'limihi, maka upah mengajarkannya, zalika, kan demikian itu, kal Qur'ani, seperti Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, wal adabi, dan adab, fi malihi, itu pada harta anak kecil itu. Kalau untuk ngajar, jadi kalau umpama dia punya duit, bayar pakai, ya, ongkosnya itu pakai harta anak kecil itu. Iya, ngajarin Quran, adab, pakai duit enggak? Pakai, beli bukunya pakai duit. Ya. Kalau ada lembaga pakai bayaran, ya, pakai duit. Pakai berarti pakai duit. Nah, itu ya pakai duit anaknya, kalau anaknya ada duitnya. Summa ala abihi, kemudian atas bapaknya. Anaknya enggak punya duit berarti bapaknya. Summa ala umi, kemudian atas ibunya. Ini menandakan duit itu penting. Ya. Tapi yang paling penting ya iman ya. Artinya di sini pula bahwa dalam proses mengajar itu memang pakai duit. Memang kalau ada orang buka lembaga enggak pakai duit, enggak pakai bayaran, itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Ya. Hebat itu, Masya Allah, hebat. Padahal ini menandakan apa? Berarti memang sesuatu yang pakai duit. Pendidikan itu pakai duit. Kalau ada orang gak pakai duit, itu Masya Allah, hebat berarti. Bukan mengaku hebat, bukan. Dan kalian kalau umpama keluar duit, pasti nanti Allah gantiin. Nanti Allah gantiin. Yakin itu, pasti Allah gantiin. Enggak boleh enggak. Kenapa? Karena Allah Maha Syakur. Allah Maha Syukur. Allah Maha Berterima Kasih. Maksudnya apa? Allah Maha Membalas. Nanti dibalas. Tapi kalau ada guru gratisin, waduh, ini pahalanya luar biasa. Ya, kagak habis Allah berikan kepadanya. Dikasih berlimpah ruah. Jadi memang perlu pakai duit gitu ya. Tapi kalau kita buka lembaga, jangan cari duit. Kan pakai dalil ini lagi cari duit, buka lembaga. Mau buka apa aja, jangan
orientasinya itu adalah uang, jangan. Ya, kalau kamu buka lembaga pendidikan orientasinya uang, yaitu untuk mencari uang, enggak lama juga ya bisa tutup. Ya, enggak lama bisa tutup. Kenapa? Orientasinya uang. Jangan itu. Bukan lembaga pendidikan atau apa, orientasi kita adalah ya lillahi ta'ala dan untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, memudahkan urusan kaum muslimin dan muslimat. Adapun uang ya itu untuk sekedar membantu aja, yang sewajarnya boleh-boleh saja. Pendidikan pakai uang boleh-boleh saja, bahkan bisa wajib. Ya, kenapa? Karena gurunya kan ngajar, punya anak, punya istri, gitu ya. Cuma yang wajar-wajar saja, gitu ya. Yang wajar-wajar aja. Jangan bayarannya segini. Ya, setiap tahun uang gedung gede-gede banget bayarnya. Kan gedungnya udah jadi gitu ya. Ya, ini harus sewajar-wajarnya aja. Begitu pula kalau uang muka sewajar-wajarnya aja, sepantasnya gitu ya. Kasihan orang-orang yang susah. Tanbihun, ini satu peringatan. Zakara Sam'ani menyebutkan oleh Imam Sam'ani, saya Sam'ani, fi zaujatin shaghiratin, pada istri yang masih kecil, zati abawaini, yang mempunyai dua orang tua, dua ibu bapa, masih kecil. Jadi istri yang masih kecil, shaghiratin, berarti belum balik shaghirah ya, sudah dikawinin, berarti kawinnya dikawinin melalui orang tuanya. Dikawinin oleh orang tuanya. Sekarang jarang terjadi, dulu yang banyak terjadi begini. Iya. Jadi orang tua sama orang tua udah deket, kawinin anaknya. Anna ujuba ma marra, bahwa wajib apa yang telah lalu alaihim, atasnya. Ya, wajib anaknya dulu. Fazauju, lalu ya. Apa yang terlalu atas keduanya, artinya orangnya dulu ya. Istri yang masih kecil yang mempunyai dua ibu bapa, bahwa wajib apa yang terlalu atas keduanya, atas keduanya ya. Suami istri itu ya. Itu apa, istrinya berarti ya, fazauju, lalu suami. Jadi orangnya dulu berarti istrinya dulu, duitnya pakai duit istri dulu. Istri yang masih kecil yang mempunyai dua ibu bapak, bahwa apa yang wajib yaitu tentang ya sholat, belajar yang wajib ya, mengetahui yang haram untuk dijauhkan dan lain sebagainya, itu ada ongkosnya. Pertama orangnya dulu tuh, istrinya, kemudian fazaujo, kalau nggak punya duit baru suaminya. Wa qadiyatuhu, dan qadiyahnya itu tuntutan hukumnya, ujubu darbiha, wajib memukul istri, walau fil kabirati, sekalipun pada yang besar, istri yang udah besar. Ya, tuntutan hukumnya wajib memukulnya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya, wajib memukul, tapi pukulnya ya dari pantat ke bawah, tidak melukai. Ya, enggak boleh melukai. Kama sarra bihi Jamal Islami Al-Bizari, sebagaimana
menyebutkan sebagaimana menjelaskan dengannya oleh Syekh Jamalul Islam Al-Bizari. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kami, wa huwa zahirun, dan dia itu yang jelas, yaitu jelas, in lam yakhsha nusuzan, jika ia tidak takut akan nusus, kecuali memang kalau bakdi pukul pantat ke bawah bakalan nusus, jangan, berarti pukul enggak ada manfaat. Jadi kita lihat pukul itu manfaat apa enggak itu. Tapi ingat, pukul enggak sembarang pukul ya, enggak boleh dipukulin anak orang sampai benyok ya, biru, memar, berdarah bahkan, na'udzubillah, jangan, dari pantat ke bawah yang tidak melukai. Itu pun kalau kita bisa ngelihat ada manfaat. Kalau enggak ada manfaat, jangan. Biasanya suami itu tahu bagaimana istrinya, sebagaimana orang tua tahu bagaimana anaknya. Waqala Syekhuna, berkata guru kami, wa huwa zahirun, itu yang zahir, in lam yakhsha nusuzan, jika ia tidak takut nusus. Wa atlaqa Zarkasiyyu an-nadaba, dan mengitlakan oleh Imam Zarkasi akan sunat. Imam Zarkasi mengatakan sunat memukulnya, baik dia takut nusus ataupun tidak nusus, sunatnya. Kalau istri ada yang kayak begitu, enggak mau sholat, enggak mau puasa bulan Ramadan, padahal sholat kagak mau, puasa enggak mau, pukul tuh bini dari pantat ke bawah kalau dia ya enggak sholat. Dan kalau memang dipukul bakal membawa maslahat. Ya. Wa awal wajibin, dan awal wajib, hatta sehingga alal amri, atas perintah, bisolat dengan solat kama qalu, sebagaimana mereka berkata, alal abai, atas bapak-bapak, wajib atas bapak-bapak, summa alaman marra ta'limu, kemudian atas orang yang berlalu oleh mengajarkannya ilmu maizi, artinya mengajarkan orang tamis itu, anna nabiyyana ya, bahwa nabi kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wajib nih mengajarkannya. Nabi kita Isa dibangkitkan di Makkah, di Makkah. Jadi nabi dibangkitkan di Makkah, wa ulida bi, dan dilahirkan di Makkah, wa dufina bil madinati, dan dikuburkan di Madinah, wa mata biha, dan meninggal di sana Madinah. Jadi ini mesti tahu, anak yang umur tamyiz 7 tahun itu mesti tahu ini. Nabi dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Dibangkitkan di mana? Menjadi rasul, di kota Mekah. Meninggal di mana? Di kota Madinah. Kuburnya di mana? Di Madinah. Wallahu a'lam bishawab.